Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas cara membersihkan kotoran atau sisa makanan ikan yang mengendap di dasar akuarium atau di atas akuarium. Nah, contohnya seperti ini. Sisa makanan yang tidak tersedot oleh pompa. Kotor. Dan di bawah sini. Oke, kita langsung saja pakai cara yang praktis, simple dan murah. Oke, kita pakai serokan ikan. Oke, sekarang sudah bersih, praktis, simpel, hemat dan murah. Hanya perlu tenaga saja untuk membersihkan setelah makan. Harus rajin-rajin membersihkan. Sisa-sisa makanan yang mengendap di dasar akuarium atau di atas akuarium
parang udah bersih. Oke, demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Intinya rajin-rajin aja kalian bersih-bersih tank kalian. Itu perlu memerlukan biaya yang mahal atau biaya tambahan lagi. Cukup kita rajin bersih-bersih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.